Halo guys, balik lagi di channel Diatura, channel yang membahas topik-topik seputar dunia perfilman. Kali ini kita ada di segmen Direct Diatura Reaction. Teaser yang baru dirilis sama Netflix ini keren banget sih menurut gue ya. Setuju. Nah, kita dari Korea. Kita reaction nih ya. Sebenarnya biar nunjukin seberapa keren ya, seberapa kerennya sih. Jadi judulnya itu Move to Heaven. Pindah ke surga. Yuk pindahan yuk. Langsung aja kita tonton sebenarnya gimana trailernya. 저는 유품정. Oh, yang main Tang Jun Sam. Main di mana dia? Celoy. Celoy. Iya Celoy. Crash landing on you. Iya. Belakangnya siapa tebak? Masih ngeblur ya. Iya ngeblur ya. 리사 한구르입니다. 펑일랑 진짜 가라마고. 펑일랑 진짜 가라마고. Jadi gimana tuh? Konsepnya belum kelihatan sih, baru pengenalan. Iya, tapi kayak ada profesi gitu loh. Seru juga kalau misalnya ada profesi ini di Indonesia. Ya udah ada kan zaman dulu. Waduh. Hilang lu, hilang. Ngencer apa? Maaf, Bapak. Nah, ini udah trivial nih mukanya. Siapa? Si Lee Ji Hoon. Tambangan guys. Iya, tapi susah. Yang main apa ya? Udah lama banget sih. Ini Blue Sea apa sih? Legend Blue Sea gitu lah. Pokoknya yang main itu. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. 지금부터 마지막 이사를 시작하겠습니다. Perhatiin nggak? Iya, barang-barangnya hilang. Nanti pindah ke surga. Apa menghilangkan jejak gitu? Jejak almarhum. Kenangannya yang dibawa nggak sih? Semua-muanya ya. Yeah. Yang jejak hidupnya, benar-benar jejak hidupnya. Coba lagi ya lagi. Kami angkat kisah kalian agar terus hidup. Menurut gue, kami angkat kisah kalian agar terus hidup. Jadi ketika nih, sekedar ini aja sih, analisa prediksi gue. Ketika udah mati, jadi di surga dia nggak ngejalani hidup yang baru dong. Karena diangkat kan dibawa, berarti tadi bukan dihilangin jejaknya. Oh, dia kayak nerusin gitu jadinya. Iya, melanjutkan kehidupan yang udah ada di dunia, bukan memulai hidup yang baru di surga. Orang begini tulisannya, kami akan lama agar terus hidup, angkat kisah kalian. Tapi ini film bakal sedih banget sih, dari musiknya aja udah. Move to Heaven입니다. Konsepnya gimana? Kami adalah penghapus trauma. Udah mati nih, otomatis dari trauma hilang. Tapi membawa kenangan itu ikut. Iya, ikut. Gimana dong? Jadi kok bawa trauma nih? Gue enggak ngerti dah. Ya mungkin kayak gimana ya, kalau trauma dihilangin sepenuhnya juga kan nggak bagus juga kan? Bukan gitu maksudnya. Ya dia kan kayak penghapus, iya maksudnya kayak trauma. Kalau tapi ini kan suatu kenangan dihilangin semua tuh jadi. Tapi kenangannya bukan dihilangin, dibawa ke ikut pindah, jadi trauma hilang. Nih, dia senyum. Oh, apa ini sebelum mati gitu ya? Apa ini jangan-jangan dia tuh yang kayak masih hidup di dunia? Jadi dia tuh punya keluarga atau something yang spesial buat dia. Nah, dia itu nyewa nyewa yang tadi tuh yang mendigres gitu. Nah, nyewa itu terus si pekerja yang tadi tuh udah berhasil bikin dia happy lagi, jalan hidupnya lagi. Kalau menurut gue sih gitu. Happy sebelum mati. Bisa juga. Oh, apa dia juga mati ya? Iya. Even namanya move even. Masa pindah ke surga dengan raga? Tapi mungkin bisa juga sih. Apa namanya? Dia itu sebelum mati dia nggak pengen, namanya kita semua manusia kan nggak pengen mati dalam keadaan terpuruk kan. Jadi yang pekerja ini menghapus trauma itu
trauma yang menjadi trauma dihilangin, tapi yang membahagiakan ikut dibawa. Gitu. Iya, ya, bisa. Jangan lupa nonton Lebaran ya. Lebaran sama keluarga kalian, bareng sama tetangga kalian. Keluarga besar dong kan, oh, iya, pada ngumpul. Keluarga besar ya. Kalau juga sama pupu, tapi jangan naksir sama sepupu sendiri. Kenapa tuh? Iya kan kalau Lebaran kan ketemu sepupu baru nih. Iya. Naksir dia. Oh gitu. Enggak, kalau gua pernah. Gua naksir tetangga yang baru keluar gitu lupa sholat tarawih. Wah, kok ada yang cantik. What? Kita bacain siapa apa namanya pemeran yang main di udah film terungkap di sini. Yang pertama tadi itu Lee Jae-wook. Yang ini Sweet Home. Yeah, Sweet Home. Terus Tang Jun-sang yang tadi ya yang jadi guru itu. Guru. Yang jadi pekerja yeah, trauma center. Terus Hong Seung-hee, Lee Ji-hoon, ya terakhir Jin-hee. Yang main yang baru diungkap pemainnya siapa aja baru 5 ya. Sedangkan yang di frame tadi hanya 2 gitu. Tapi ada sih di fotonya, itu siapa tadi di foto yang kenangan. Cewek. Foto kenangan. Mungkin jadi keluarganya ya kalau enggak salah ya. Bentar gue lihat lagi di fotonya. Ini ada 2, berapa? Ada 3 termasuk pemeran utama ya kan. Si bapaknya mungkin si ibunya mungkin. Yeah. Tapi sini gua enggak tahu siapa. apa yang tadi disebutin atau bukan gitu ya. Nah, jadi itu aja nih ya reaction dari kita berdua. Nah, terus jangan lupa nih nonton kayaknya bakal menyentuh banget. Aduh, touching. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini dan jangan lupa buat komen saran apa kita mau reaction lagi. Video apa lagi dan yeah, menurut kalian ini gimana ini menurut kalian yeah, nih misalnya menurut kita sih bagus soalnya. Terus jangan lupa share dan jangan lupa subscribe yang paling penting biar channel kita makin berkembang terus. Betul. Jadi intinya kita sangat merekomendasikan film ini karena itu bakal menyentuh banget gitu menurut gue. Jadi gitu aja dari kita. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye.